Salam Hobis Weekend. Oke. Bagi yang belum mengenal Hobis Weekend, perlu disampaikan kalau Hobis Weekend adalah suatu komunitas yang diwadahi oleh Teras Kota Mall BSD. Betul itu. Betul ya? Oke, Dimas, betul. Diwadahi oleh Teras Kota Mall BSD, tempatnya berkumpulnya para pecinta dunia mainan. Dan sekolah ini apa? Suka orang kan yang pecinta sama mainan koleksi. Oke, mainan koleksi seperti Dimas pun cinta mainan ya, Dimas? Betul? Iya, betul. Oke, betul. Namanya siapa sih? Belum kenalan? Nama Dimas Sultan. Dimas Sultan, ternyata saya sudah meramalkan namanya Dimas Sultan. Tadi belum kenalan, saya sudah bilang Dimas ya. Betul ya, Dimas? Betul. Oke. Office Weekend ini dalam perjalanannya memang luar biasa ya. Dulu di luar kehujanan, wah kalau hujan tuh para komunitas pada angkut-angkut meja, kabur ya, kabur menghindari hujan. Tapi semua itu suka koleksi mobilnya semua habis weekend. Oke, semuanya mobilnya habis weekend diselamatkan biar nggak kena air ya. Iya, betul sekali. Kalau basah kenapa? Mobilnya rusak nggak? Mobilnya rusak. Iya, betul. Oke, jadi kami komunitas ini kalau hujan dulu bahu-membahu angkat meja ya. Mas sudah kuat angkat meja? Oh ya, sudah ikut kuat angkat meja. Nah, luar biasa, pokoknya luar biasa. Di amfiteater belakang itu sampai kemudian atas kebaikan manajemen Teras Kota Mall BSD, kami masuk ya, masuk dingin ya sekarang. Ya, sekarang masuknya kalau ini mall Kobang ini mall, bisa ya? Masuk. Masuk, oke, dingin sekali di dalam. Teman-teman komunitas makin luar biasa dan kami atas nama teman-teman komunitas mengucapkan banyak terima kasih. Tapi dalam ini terima kasih ya sama Teras Kota ya, baik ya. Oke. Nah, bahasan kali ini karena memang mayoritas yang di Hobis Weekend adalah para komunitas pecinta mainan mobil-mobilan, diecast ya, diecast mobil. Maka yang edisi perdana ini kita pengen tahu sih ada apa saja, ada apa aja sih kalau diecast itu? Oh, diecast ada mobil bagus-bagus dia. Ada, nah, ada apa? Ada yang pertama nih ya, yang ada Hot Wheels. Nah, Hot Wheels ini paling digemari ya, Hot Wheels paling digemari di Indonesia. Macam-macamnya banyak. Nanti akan kita kupas lagi tentang Hot Wheels. Ada program tersendiri. Tapi sekalian nih ya dibagiin ada sama lagi? Mobilnya. Ada Tomica. Nah, coba kita lihat Tomica. Nah, Tomica ini juga kebanyakan mobil-mobil dari Jepang. Detailnya juga bagus. Penikmatnya di Indonesia juga banyak ya. Oke, Dimas suka Tomica? Tomica suka. Suka dong. Juga. Oke. Kemudian kita lanjut ke brand Majorette ya. Kebesarannya brand Prancis ya. Ini juga menghadirkan mobil-mobil koleksi WRC. Oke. Terus kita lanjut ke Hasbro. Nah, Hasbro spesial diecast car Transformers. Nah, tapi sekalian aku buatkan mobil ini sekalian ini semua Indonesia tuh buatkan mobil ini. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa dibuat di Indonesia ya, Dimas? Iya, betul. Ya, biar tinggal ambil, oke? Okay? Iya. Ambil yang banyak. Tapi ada pencatatnya, nomornya kecil-kecil pencetan. Kecil-kecil dipencet jalan, cus gitu ya? Iya. Iya. Tapi sekalian dicat. Oke, lanjut ya, lanjut ke M2. M2 mempunyai detail yang bagus, kualitasnya bagus. Nanti akan dibahas juga pada program-program berikutnya. Kemudian kita lanjut ke saudaranya Hot Wheels dalam satu naungan Mattel yaitu Matchbox ya. Saudara Hot Wheels-nya itu bisa kenumbutan balapan sama saudaranya. Oh, balapan sama saudaranya. Nah, Matchbox ini mempunyai kesan klasik lebih real daripada Hot Wheels. Kalau Hot Wheels memang
terkesannya garang dan kuat ya. Oke. Okay. Iya betul. Kemudian sana kita masuk ke naik lagi. Oh, ada di bawah ada iya. Greenland. Nah, perusahaan juga tegas dari Amerika ya. Amerika, Greenland juga dari Amerika. Tidurnya juga bagus ya, Greenland. Kualitasnya juga bagus. Nanti akan dibahas lebih dalam dalam program-program berikutnya. Kemudian ada brand dari Amerika lagi adalah Johnny Lightning. Johnny Lightning sempat tutup pabrik, kemudian buka lagi dengan yang baru ya, baru lagi ya. Bentuk-bentuknya bagus ya. Oke. Bisa dibuka. Ya, kemudian ada brand dari Jerman, Siku. Nah, Siku ini juga menghadirkan pilihan-pilihan, ya kan? Jadi kolektor diecast ini di Indonesia ini apa ya? Benar-benar luar biasa ya, dihadapkan banyak pilihan-pilihan dengan kualitas yang bagus. Ada juga Jada edisi Transformers, oke? Jada edisi Transformers. Ada juga Mattel, perusahaan dari Amerika. Biasanya Mattel memang memproduksi diecast-diecast yang ada temanya dengan film ya, movie ya. Pas, suka pas. Pas, aku juga suka. Nah, paling suka Lightning McQueen atau Jackson Strong atau Mattel. Aku suka. Hah? Jackson Strong, kuat ya, ngebut ya. Oke. Kemudian kita ke brand Itali ada Burago ya. Burago. Nah, Burago ini brand Itali, sehingga memang di Indonesia ini banyak sekali brand-brand dari luar negeri yang beredar di Indonesia. Oke. Kemudian ada brand dari Amerika juga yaitu Moisto. Moisto itu ya. Juga Amerika sama Indonesia. Oke, Moisto juga punya lini produksi yang khusus. Nah, ada juga yang temanya Ultraman, yaitu dari Bandai Jepang. Tapi aku okay. juga sering lihat di Jepang mainan-mainan ini. Sering lihat di Jepang mainan-mainan ini? Iya. Oh, bisa diambil gratis nggak? Oh, bisa dong. Oh, bisa. Wah, enak sekali dong. Iya. Ambil banyak nggak? Oh, yes. Banyak banget. Banyak banget. Ya, ya, ya. Oke, okay, ada Bandai tema Ultraman. Nah, sebenarnya masih banyak brand-brand yang lain yang beredar di Indonesia. Makanya para pecinta dunia mainan, terutama untuk mobil-mobilan, itu hadir di Hobbies Weekend. Oke, okay? Hadir Hobbies Weekend. Hobbies Weekend pada bulan Januari ini akan diselenggarakan pada tanggal berapa? Tanggal 24 Januari 2021 ya. Karena ini masih masa pandemi, jamnya hanya dari jam 10 sampai jam 7 malam atau jam 19. Nah, aku juga sering nonton dia tuh. Iya. Anak kecil beli kemon. Boleh dong. Boleh dong, tapi perhatikan protokol kesehatan, perhatikan kebersihan, pakai masker, terus pakai hand sanitizer. Hand sanitizer sama cuci tangan ya, yang bersih ya. Tangannya bersih. Oke, nah jangan lupa juga di Hobbies Weekend 2021 ini akan ada hadiah bagi. Iya, hadiah ya. Oke, uang bukan. Nah, hadiah untuk pengunjung itu souvenir atau gift original lisensi ya. Tapi lagi disiapin sama pang itu, disiapin sama mbaknya. Oh, disiapin mbaknya. Oke. Jadi caranya mudah, hanya berkunjung saja di Hobbies Weekend. Nanti akan ada yang candid ya, akan ada yang candid. Kemudian pada akhir bulan itu diumumkan di Instagram hobbies.weekend, makanya follow di IG hobbies.weekend ya. Nah, nanti diumumkan. Ya, oke. Di Google. Di Google. Nah, nanti akan diumumkan di situ ya, yang ditandai sebagai
Pengunjung yang beruntung, the lucky guest, silahkan hadiah diambil pada bulan apa? Tahu nggak? Bulan apa? Bulan Februari 2021. Ya, betul. Oke, sahabat Nobis Weekend, kali ini cukup ya sama Dimas Sultan ya, hari ini ya, cukup ya, momennya ya, ini weekend ya. Iya, weekend harus happy-happy, betul? Betul ya. Oke, betul. Nah, sampai jumpa secara offline Kopdar tanggal 24 dan online kami tunggu program-program kami berikutnya. Mr. X sama Dimas Sultan pamit dulu ya. Pamit dulu. Pamit dulu. Saya kita mau main dulu. Oke, mau main dulu. Bye. Terima kasih semuanya. Bye. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful.